Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gula darah. Perkenalkan, saya moderator dan Halo. selanjutnya ada Makulen Reni Ayunita, presentator, ada Arina Ulfa Hidayati dan Arif Nugroho. Kemudian operator ada Devina Sosari dan untuk selanjutnya presentator dipersilakan Arif Nugroho. Ini nggak mungkin kan? Nggak langsung baca di HP kali. Baik, terima kasih. Untuk perkenalkan Makulen. dari kami, dan ini cara pengenalan pemeriksaan gula darah, metode drip, yang kedua mengetahui kadar gula darah sewaktu. Dasar teori, gula darah adalah gula atau glukosa yang ada dalam darah kita. Dalam istilah medis disebut sebagai glukosa darah atau glukos. Gula darah berasal dari makanan yang kita makan dan merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Kadar gula darah yang terlalu tinggi bisa terjadi saat tubuh tidak memiliki hormon insulin yang cukup atau tidak bisa menggunakan insulin dengan baik. Apa tujuan pemeriksaan gula darah? Gula darah merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah. Ada dua jenis tes pemeriksaan gula darah. Yang pertama, pemeriksaan gula darah sewaktu, yaitu tes gula darah yang dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu mempertimbangkan waktu makan terakhir. Yang kedua, pemeriksaan gula darah puasa, yaitu pemeriksaan kadar gula darah yang diukur setelah tidak makan dan minum selama 8 jam. Untuk uraian resiko, apabila kadar gula darah terlalu tinggi, melebihi 200 mg/dL, seseorang memiliki kemungkinan menderita diabetes sehingga perlu dilakukan tes untuk memastikan, seperti tes gula darah puasa atau tes toleransi glukosa oral. Namun kondisi ketika kadar gula darah dalam tubuh atau glukosa rendah berada di bawah batas normal, yaitu kurang dari 70 mg/dL, dapat dikatakan hipoglikemia. Gejala yang muncul ketika gula darah tinggi adalah sering buang air kecil, mudah haus dan lapar, mudah lelah, sakit kepala, pandangan kabur, sulit konsentrasi, berat badan turun, dan luka sulit sembuh. Gejala yang muncul ketika gula darah rendah adalah irama jantung tidak teratur atau berdebar-debar, lemah, lesu, dan tidak bertenaga, mengantuk, merasa lapar, kulit pucat, hilang keseimbangan, pusing, gelisah, badan gemetar, sensasi kesemutan di sekitar mulut. Berikutnya dilanjut. Lagi masih pasti bawahnya hiperglikemia. Yang pertama, hiperglikemia juga dapat menimbulkan beberapa komplikasi jangka panjang seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, seperti stroke dan penyakit jantung koroner. Kerusakan saraf seperti neuropati perifer, kerusakan ginjal, gangguan pada mata seperti retinopati diabetik dan katarak, gangguan pada gigi dan gusi, infeksi bakteri atau jamur pada kulit, perlemakan hati, luka borok yang tidak kunjung sembuh atau ulkus diabetikum. Kedua, masalah kadar gula darah rendah yang tidak ditangani dapat menyebabkan kejang atau hilang kesadaran dan kematian. Selanjutnya untuk rentan kadar gula darah dalam tubuh itu, untuk normal itu kadar gula darah sewaktu kurang dari 200 mg per DL dan lebih dari 70 mg per DL. Kemudian untuk rentang normal gula darah puasa yaitu 70 mg per DL hingga 120 mg per DL. Pada praktikum pemeriksaan gula darah ini, alat-alat yang digunakan pertama itu ada alat cek glukosa, strip,
PET lancet, kapas, handscoon, dan masker medis. Kemudian untuk bahannya yaitu ada sampel darah kapiler dan alkohol 70%. Prosedur yang dilakukan yang pertama itu mencuci tangan hingga bersih, kemudian keringkan dan keringkan menggunakan tisu dan gunakan handscoon. Selanjutnya, nyalakan alat dan memasukkan strip penguji ke set pen, memilih jari yang akan hendak ditusuk, kemudian membersihkan ujung jari dengan kapas yang beralkohol dan membiarkannya beberapa saat. Memijat jari pasien agar darah terkumpul di ujung jari, lalu tusuk dengan lancet pen. Selanjutnya teteskan darah yang keluar dari jari ke strip yang terpasang pada alat dan tekan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar peredaran darah berhenti. Untuk pemeriksaan GDS di sini yang diperiksa kemarin ada Juniko sama Kak Arif. Juniko sendiri berusia 19 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, kadar gula darahnya 102 mg per dl dan dikatakan normal. Kemudian untuk Kak Arif Nugroho, usianya 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kadar glukosanya 99 mg per dl dan masuk kategori normal. Berdasarkan hasil pemeriksaan gula darah sewaktu pada kedua pasien, masing-masing berada dalam rentan normal, yaitu di bawah 200 mg per dl dan di atas 70 mg per dl. Untuk mengendalikan gula darah yang ada di dalam tubuh kita tetap normal, maka kita harus menjaga pola makan dan hidup sehat kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Kamu semua mau ambil silakan untuk tadi yang mau bertanya. Silakan untuk rekan-rekan jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Boleh nggak gini, Des? Masa tenang ini. Untuk yang join Zoom juga bisa. Bisa apa? Dari kelompok berapa, Kak? Kelompok 2. Silakan. Cara mengenali gula darah tinggi. Berarti kita harus jelasin dua ya.
karena itu pakainya metformin atau dimethyltryptamine. Tapi kalau misalkan dari obat oral tersebut sudah tidak mengendalikan gula darah lagi, bisa berlanjut ke insulin. Betul, Kak. Jadi saya akan membawa yang dari Pak Besti. Besti Ayu Fadilah, apakah pemeriksaan spesifik untuk penderita diabetes mellitus? Untuk pemeriksaan spesifik itu bisa dilakukan dengan pengecekan BACC biasanya, Mas. Terjawab atau tidak? Tidak. Menjawab pertanyaan kelompok 3, bagaimana insulin mempengaruhi kadar gula dalam darah? Insulin merupakan hormon alami yang diproduksi oleh organ pankreas. Oleh karena itu, fungsi utama insulin adalah membantu tubuh mengontrol kadar gula darah dalam sekaligus mengelola gula lemak dan hati. Sudah menjawab? Baik, sekian dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.